Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, sahabat NU Jabar Channel yang berbahagia, sebagai bulan yang istimewa, Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang keutamaan ini tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sampai kita yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan panjang umur sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan, kita menyia-nyiakan keutamaan bulan Ramadan ini. Di antara keutamaan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 kado istimewa bagi orang-orang yang beriman. Apa saja kado istimewa itu? Yakni yang pertama adalah rahmat Allah. Yang kedua, kado istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman adalah ampunan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan syurga bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa mendapatkan rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan dambaan setiap orang-orang yang beriman. Karena dengan rahmat-Nya lah kita semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka. Dengan rahmat Allah jugalah kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam satu hikayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwa ada seseorang yang ia telah beribadah selama 500 tahun, tapi kemudian ketika ia hendak dimasukkan ke dalam surga, Allah mengatakan, masukkanlah ia ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu si ahli ibadah itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku pantas masuk ke dalam surga karena ibadah-ibadah yang telah aku lakukan. Namun kata Allah, engkau masuk ke dalam surga karena rahmatku. Maka tetap si ahli ibadah itu bersikukuh mengatakan, dia pantas masuk surga karena ibadahnya. Lalu setelah itu ditimbanglah ibadah-ibadah yang telah dia lakukan dan kemudian dibandingkan dengan karunia, dengan nikmat yang telah Allah berikan selama ia di dunia. Dan ternyata ibadah yang telah dia lakukan tidak mampu menebus surga, bahkan jangankan untuk menebus surga, untuk menebus semua kenikmatan yang Allah berikan kepadanya selama hidup pun tidak cukup. Maka dari situ jelaslah, seseorang itu diselamatkan oleh Allah dari api neraka, seseorang akan dimasukkan ke dalam surga, itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini saatnya untuk kita sungguh-sungguh dalam meraih rahmat Allah. Yang kedua, kado istimewa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman di bulan Ramadan ini adalah ampunan. Di saat Ramadan sering kita mendengar doa yang selalu diucapkan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun serta suka mengampuni, maka ampunilah aku. Doa itu kemudian mengisyaratkan kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini kita harus bersungguh-sungguh dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kado istimewa yang ketiga adalah Ramadan sebagai bulan untuk kita meraih surga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish syayatin." Ketika Ramadan tiba,
dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Berkaitan dengan hadis ini, Syekh Izzuddin bin Abdussalam menjelaskan bahwa dibukanya pintu surga merupakan simbol imbauan bagi umat muslim untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan ditutupnya pintu-pintu neraka, itu sebagai isyarat agar di bulan Ramadan ini kita lebih bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan, yang kemaksiatan itu sebagai kunci pembuka pintu neraka, sedangkan ketaatan sebagai kunci untuk membuka pintu surga. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini mari kita bersungguh-sungguh untuk meraih rahmat Allah, meraih ampunan Allah, dan juga menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.